Teman-teman, di kesempatan hari ini kita mendapatkan 9 kilo kaset pita. Ini kaset yang cukup jadul. Bahan apa saja yang terkandung di dalam kaset-kaset pita seperti ini? Ikuti video ini sampai selesai ya. Yo. Kaset-kaset ini saya beli dengan harga Rp1.000. Kemudian setelah kita membelinya, kita bisa memilahnya menjadi berbagai macam bahan. Kita lihat. Ini yang bening ini bahannya PS kaca atau kristal. Kemudian kalau kasetnya butek seperti ini ya bahannya HIPS atau PSHI. Kalau secara umum ya masuk ke dalam kerasan lah. Kertasnya ya tentunya duplek. Kemudian kalau ada hitamnya seperti ini bahannya juga PSHI. Bagaimana cirinya? Ya PSHI ini mesti ya keras ini. Kemudian kita mencoba mencolek dengan menggunakan bensin. Ini mesti kelet. Sekusek. Loh kelet. Loh sidik jariku eneng-eneng gini. Ya toh. PSHI ciri ini yang ini. PS kaca ya kelet. Loh kita coba. Pokoknya ciri ini PS sih dikei bensin mesti kelet. Loh kelet. Jadi bahannya PS kaca atau PS kristal. Nek sing ireng ini PSHI. HI hitam. Rano tunggal ya diwarke keras no wae. Begitu juga dengan ini ataupun warna putih seperti ini, tetap ini juga PSHI. Oh kelet. Sekusek nggo bensin kelet. Kemudian ada yang modelnya seperti ini. Ini bahannya ini PP. Ada juga yang seperti ini. Ini warnanya transparan, jadi masuknya ya ke dalam PP bening. Seperti lodong itu PP bening. Tapi kalau ini warnanya rodok butek, berarti ya PP PK atau PP putih. Ini isinya ya tetap kerasan atau PSHI. Tapi kalau kasetnya ini transparan, bisa masuk PS kaca kalau putih bening. Bisa juga masuk PS warna atau mambu kalau warnanya selain bening, maka masuknya ke dalam PS warna. Alhamdulillah teman-teman, selesai sudah pemisahan kaset pita jadul. Apa saja yang bisa kita hasilkan? Coba kita lihat satu persatu ya. Kristal bening atau PS kaca, PS warna atau PS mambu. Ini warnanya semu biru ini. So, kaset pita yang bening seperti ini kalau putih bening seperti ini, setelah dikeluarkan isinya masuk ke dalam PS kaca. Kalau untuk yang semu ireng ini masuknya ke dalam PS warna.
pita kaset yang rupanya putih, ireng dan seperti ini, ini masuknya ke dalam kerasan atau PSHI setelah dibuangi isinya. Kemudian doplek-doplek seperti ini. Kemudian PP bening dan juga PPPK. Yang terakhir PSHI warna hitam. Oke, sekian teman-teman. Demikian tutorial memisah kaset pita yang terdiri dari PS kaca, PS warna, PSHI, duplex dan juga ember PP bening atau PPPK juga. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis selak gremes iki. Wis sore marai.